Mungkin ini jadi makan malam terakhir mereka karena besok Vika udah nentuin tanggal pernikahan. Mayang makan malam sama Iyam, kan mereka udah dandan cantik. Kamu mau pakai baju ini? Enggak, Mi, cuma pakai Uniqlo. Pakai Uniqlo? Iya. Ya udah pinter milih outfit. Mi, enggak mau yang ini, maunya Uniqlo ini. Kamu maunya Uniqlo ini? Iya. Cobain dulu. Aku keren enggak, Mbak Vi? Keren banget. Celananya dari Uniqlo. Atasannya Uniqlo juga, Mbak Vi? Uniqlo, Mbak. Coba Uniqlo yang ini, Mi. Oh, nyoba yang ini. Iya. Mi, nyoba yang ini cakep enggak, Mi? Gantengnya. Coba berdiri, coba. Keren nih, Mbak Vi, ya? Keren enggak, Mi? Keren dong. Yang makan malamnya pakai baju ini keren enggak, Mi? Keren. Ini baju dari Uniqlo, ya? Iya. Wih, udah dicoba semayam, pakai yang ini aja. Iya. Yuk, berangkat ya, Mbak Pik. Oke, jadi kenapa ini bisa dibilang makan malam terakhir mereka? Karena Vika besok itu udah nentuin tanggal pernikahan. Terus namanya orang mau nikah itu kan sibuk banget ya, harus siapin ini tuh. Jadi Vika tuh nggak bisa kalau tiap malam nemenin Willy. Makanya ini tadi kita sengaja ajak makan malam Vika dan Willy dandan cakep, guys. Karena kita nggak tahu kapan lagi bisa makan malam bareng kayak gini.